Ini Pak Mahfud, Mas Ganjar yang datang macam-macam. Seperti biasanya pada berkunjung ke sini, tujuan pertama adalah mangan inyak-inyak. Itu yang utama. Ini bukan pertemuan politik, tapi pertemuan mangan inyak. Inyak-inyak. Yang datang macam-macam, 01-nya juga ada. Yang masa lalu, 02 ada, 03 ada. Intel mestinya juga ada. Ternyata lengkap. Jadi kita ketemu ini pertama memang untuk Pak Mahfud kangen makan di sini. Dilah kok Ganjar pas neng Yojo. Gabung sisa. Aku neng makan siang gabung biasanya. Nah, ini pertemuannya apa juga nanti biar Pak Mahfud saja yang menerangkan kenapa ada acara siang ini. Ganjar juga tentu saja. Ya, monggo. Saya cuma membuka itu saja. Monggo Pak Mahfud. Ya, terima kasih. Jadi jauh sebelum musim Pilpres itu saya selalu makan di sini. Kalau sedang kerja, kalau tidak di warungnya Buatu itu ya di sini. Jadi sekarang sesudah ribut apa sibuk-sibuk Pilpres itu, saya pulang ke kerja mau puasa pertama. Jadi tahu Mas Butet mau makan di sana. Maka jadilah acara apa namanya makan ini inyak-inyak makan inyak-inyak tidak ada pembicaraan politik karena pembicaraan politik itu jalurnya kita sendiri dan sudah memilih jalannya sendiri. Ini jalan persahabatan itu kalau dipupuk terus menerus di dalam perubahan situasi politik apapun hati kita nyaman. Paling enak itu orang punya banyak sahabat yang tidak pernah terputus. Saya dengan Mas Butet sudah puluhan tahun sahabat dan selalu bertemu di tempat-tempat penting maupun tempat tidak penting. Mas Butet dia juga sering ke kantor Polhukam, saya sering kesini dan sering apa hadir dalam acara-acara. Itu aja. Jadi ini tidak ada apalagi ini tadi semua sudah jalan politik, hukum dan sebagainya sudah ada di luar, sudah lengkap, tidak bisa dijelaskan lagi oleh saya. Saya mengucapkan selamat berpuasa kepada yang menaikkan berpuasa, selamat hari Idul Adha kepada warga, teman-teman yang beragama Hindu, dan juga selamat hari puasa Prapaskah yang ini sudah berjalan beberapa hari tapi belum berakhir, masih sedang berjalan. Selamat puasa Prapaskah bagi yang melakukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aku sudah Prapaskah. Kenangan. Kalau diomongin Bapak Gomo asal. Mas Gubet, Pak Mahfud dan teman-teman, terima kasih. Kalau saya dataan aja. Saya sebenarnya lagi disuruh-suruh masih resik. Mas Budi Mahfud. Sini masih di Jogja? Masih saya. Mau datang tempat Mas Budi, jamnya berapa? Kalau pagi satu lah. Disampaikan kira-kira jamnya ya, sekitar jam 12. Nah, pasti saya datang, karena mesti makan siang itu artinya. Jadi saya sudah kangen sambelnya Wagen dan ada menu baru dari Pak Ira Allah Gaskilo bukan Gaskilo ikan kali Progo dan seperti di Presto gitu kalau di Presto ada jurinya gak ada tulangnya karena tulangnya ada di Sumatera. Ini ada dari Sumatera Utara. Ya, pulang di sana baik-baik. Dan saya menyampaikan selamat berpuasa. Oh, ada Bang Trimet datang tuh. Mana? Wah. Wow. Oh, iya. Us. Sini, Pak.
Bang. Sini sini sini. Sini duduk sini. Ya. Selamat berpuasa, yang sudah berpuasa makhluk sudah ini. Yang puasanya besok juga selamat. Yang lebih selamat. Tidak pasca, tapi tidak puasa. Selamat ya. Semoga sehat dan teman-teman. Ini juga sudah biasa saja karena semua kangen-kangenan. Di sini tuh rasanya serba enak, menyenangkan, dan lucu. Kalau dulu saya pernah mahasiswa main ke ISI, itu ada warungnya itu. Ada warungnya profesional. Itu ada tulisannya di situ, di gembok. Nesu boleh. Jadi boleh diskusi apa aja, tapi nggak boleh marah. Kalau marah suruh pulang. Gitu. Terima kasih teman-teman. Moga masih ada. Ya, terima kasih. Nambahin buat ya, jadi yang ditanya itu selain ikan dari Kulon Progo, itu ada karyanya Mas Adi, Sate Tongseng Mutiara Eva, dia bikin eksperimen menu namanya Ndas Kilung, Ndas Sikil Balung, dia melihara kambing sendiri, jadi dagingnya pasti enak. Dan untuk diketahui, Mas Adi ini orang yang prihatinnya panjang sekali, karena ayahnya korban nama yang berbaring hidup di Pulau Buru cukup lama. Jadi prihatin banget. Adi, ini Adi ini. Ini Das Kilung namanya, Das Kilung. Das Kaki Balung. Dan tadi semua orang suka. Matanya juga oke. Okay. Kandung lamurnya juga oke. Serap. Kronyos, kronyosnya juga oke. Okay. Ya. Nah, ini PR-nya, PR-nya Adi hasilnya. Ini ada bersama kita ada Profesor Markus, ada Profesor Tulus Warsito. Ini seniornya Pak Pratik. Ini ada juniornya. Tapi biar seniman dia, Pak. Dia melukis juga, Profesor Tulus ini. Dan alhamdulillah juga Pak Pratik mengoleksi karyanya. Disyukuri. Yang lainnya banyak kawan yang mungkin ada yang... Tadi ada ininya Mas Fai, Hilmar Fai, Alif juga datang. Ada titipan pertanyaan tuh Alif itu dari Fai. Silahkanlah nanti kalau ada yang mau tanya apa. Oh, barusan datang Tri Media Panjaitan. Wah. 20 tahun anggota legislatif. 4 kali ya? 4 kali. Gagal. Kali ini kamu gagal. Gagal. Kita nunggu pengumuman, Pak. Iya, benar, Pak. Oke. Ini mikrofonnya berikan ke siapa? Atau Susilo Nugroho nanti bar makan. Nyocot ya, Sus.